Akhirnya, kulkasnya habis diservis ya sama kakak ipar. Ini buat Pak Su makan. Dia pengen nugget. Lagi dibersihin kamarnya, AC-nya bocor apa airnya masuk ke dalam terus, jadinya kasurnya pada basah parah. Jadi itu lagi dipelin sama Pak Su, kotor ya. Nah, aku lagi ngedit. Biarin pasien aja. Ini nunggu kakak ipar ya. Kakak ipar bisa benerin AC, jadi nanti berdua-dua sama kakak ipar. Akhirnya kulkasnya habis diservis ya sama kakak ipar. Sudah cukup. Sudah selesai. Cukup buat apa? Nanti. Ibu. Nanti. Contohkan tuh Neji mainnya, apa baik. Nih, jadi ini kasur belum dimasukin. Tuh, anginnya enak ya. Mudah-mudahan nggak bocor lagi, tapi katanya kalau bocor lagi, kakak, ininya mau dipindahin agak turunan. Ini soalnya lagi dipasang waktu itu sama orang tokonya terlalu mentok ke atas ya, jadi ketinggian banget, harusnya agak di bawah dikit, jadi bisa kalau untuk diinin. Mudah-mudahan nggak bocor lah. Bukan bocor buku ya, bukan, jadi air si airnya tuh balik lagi gitu, jadi ngebuang airnya malah jadi ke dalam, bukan keluar, kayak gitu. Dingin banget. Dingin banget. Nah, alhamdulillah ini AC-nya udah diservis dan ini udah dingin lagi. Sebenarnya kemarin juga dingin sih, cuma karena bocor, bukan bocor yang ngebeku gitu, bukan. Jadi si pembuangan airnya balik lagi ke dalam, bukan keluar. Jadi sayang banget kasurnya basah terus. Nah, kata kakak ipar aku, dilihat nih coba sampai bertahan berapa lama. Mudah-mudahan sih nggak bocor. Tapi kalau emang bocor, AC-nya itu nanti mau dibongkar, terus mau diturunin ke bawahan dikit, karena itu mentok banget ke atas ya waktu lagi pemasangan. Sebenarnya waktu lagi pemasangan, aku udah bilang sama yang masangnya, itu nggak ketinggian apa, terus katanya nggak apa-apa. Tapi ya gitu, jadinya susah kalau untuk dibener-benerin, karena udah mepet banget sama plafon kayak gitu ya. Tapi untuk sekarang ini udah alhamdulillah gak bocor-bocor lagi, aku udah seneng banget. Karena sayang banget kasurnya kena kebasahan terus. Kayaknya waktu itu ada yang nanya di komen, itu panci buat apaan di sana? Nah, itu buat nadangin air, jadi biar gak terlalu banget basah ke kasur. Walaupun udah ditadangin juga itu tetap ya, karena nyiprat-nyiprat gitu, dan kadang juga ngecelaknya kemana aja, jadi itu ya kena-kena juga gitu ke kasur. Nah, ini sekalian aku ganti spray semua. Alhamdulillah kalau diganti spray kayaknya kelihatannya lebih rapi. Nah, ini dia udah ganti spray karena kemarin nggak disprayin bocor terus, jadi sayang ya. Terus Neji juga emang nggak begitu terlalu suka kalau disprayin, tapi mudah-mudahan Neji bisa berubah ya. Jadi mau disprayin. Nah, ini tuh kalau udah ganti spray tidurnya pun bisa nyaman. Ini aku terbalik masang ini slogannya tuh, tapi ya udah nggak apa-apa. Toh ini cuma variasi di video aja, karena nanti tidurnya madep ke sini ya. Jadi bantal-bantalnya ada di sini nih. Karena kalau memanjang gini sempit, mendingan lebar kayak gini aja kita bertiga. Oke, sekarang aku mau masak Pak Su, pengen makan. Aku juga udah lapar. Ini jam 9:30, mau jam 10 malam. Yo. Ntar ibu goreng nugget buat ayah. Iya. Nah, ini nanti aku mau goreng lele buat Nancy. Ini tinggal satu ekor. Mama. Hah? Ini sini. Wajannya bekas goreng tempe, jadinya
tetap masih di sini ya. Minyaknya masih bagus, cuma ini pinggirannya ini coklat, tapi enggak kok masih bisa ya. Hah? Iya. Nah, ini udah matang. Terus aku mau goreng lele buat Neji ya. Kemarin aku lagi beli kulkas gratisnya ini ya. Tuh Magico Mini, kecil banget. Ini paling masak seenggaknya setengah liter aja kali ya. Setengah liter juga udah segini kali, udah banyak. Tuh aku masaknya sedikit, tadi ya udah habis. Jadi aku masak sedikit doang buat sekarang. Lumayan, masih bagus. Ini buat Pak Su makan. Dia pengen nugget. Mau aku mie kemas-kemas. Jadi mie kemas, ya bentar. Nih. Bentar. Ini. Ya. Ini. Nah, ini adalah rutinitas yang selalu terulang lagi dan berulang-berulang deh pokoknya ini ya. Jadi ini adalah cuci piring. Nah, tadi tuh udah aku cuci piring, udah semuanya rapi. Ini Pak Su pengen makan. Terus aku kasih makan lagi. Terus ini ada kopi tadi bekas apa kakak ipar sama suami ya ngebenerin AC, dan jadinya ada deh kayak gini. Pokoknya ini juga selang 5 menit nanti juga kalau mamas mau makan pasti ada lagi. Tapi aku udah biasakan sama mamas kalau misalkan emang dia bisa itu kerjakan sendiri. Tapi alhamdulillah dia bisa ngerjain sendiri. Tapi kalau emang dia lagi emang gak mood ya, ya gitu namanya anak-anak ya, kadang juga tetap aja gak dicuci. Tapi selagi dia mau, dia tuh alhamdulillah udah ngebantu. Nggak lupa juga ini aku buang sisa pembuangan cuci piring gitu. Nah, biasanya itu aku kosrek ya yang si saringannya, cuma hari ini enggak karena kemarin udah, jadi masih agak bersih, cuma sedikit-sedikit aja, besok lagi ya. Nah, ini kerjaan di dapur udah. Sekarang ini aku mau isi botol-botol minum. Biasanya ini mamas, cuma sekarang mamas lagi ngerjain daring. Ini malam-malam dia ngerjain karena tugasnya katanya banyak banget yang harus dirangkum, jadi ya udah nggak apa-apa. Besok itu dia harus ngeprint pagi-pagi dan pokoknya tugas dia udah lumayan banyak deh. Jadi kadang-kadang dia ngerjain kerjaan rumah ngebantu, kadang-kadang juga dia enggak. Ya dimengerti ya, namanya lagi daring, apalagi kerjaannya lagi banyak ya tugasnya. Nggak bisa ikutin kasih. Nah, aku ini sering banget stokin air-air dingin kayak gini karena udah terbiasa ya. Aku pun kayaknya kalau lagi cuacanya panas banget pengennya tuh minumnya yang seger-seger, yang dingin gitu. Kalau air biasa kayaknya belum terbiasa ya akunya. Tuh kan, ini bakalan bahan cucian piring lagi ya. Enggak, ini belum ada 10 menit. Jadi aku tuh habis beres-beres rumah semuanya, nyapu, ngepel, cuci piring, itu tuh lapar ya kan. Nah, jadi aku menyeduh mie. Ini Indomie rasa ayam bawang dicampur cabai rawit hijau. Ini seger banget beneran. Oke, aku mau lanjut makan dulu sambil santai-santai. Terima kasih udah ngikutin video aku. Maafin kalau video ada yang salah-salah kata dan gak berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.